Selamat pagi. Pagi ini kita mau ngapain ya? Pastinya kita mau ngopi dulu. Oke, selain ngopi kita mau makan ya. Ini kita mau pesan nasi kuning. Nasi kuningnya ada dua macam, ada yang paru dan buat bakso itu ada yang isi ikan. Ini yang punya aku ya. Dilihat dulu, wow, ada parunya gede banget. Ada telur, ada tempe. Ini penampakannya, guys. Bentar ya, tak kasih lihat isi nasi kuningnya yang varian satunya lagi. Sebelumnya kita foto-foto dulu, jangan lupa foto. Oke, aduk-aduk kopinya, lanjut kita makan-makan. Oke, kita lihat dulu di sebelah itu isi nasinya, nasi kuningnya itu ada daging ikan dan ada bihunnya sedikit aja sih, nggak banyak varian yang kayak seperti nasi kuning aku. Oke, lanjut kita makan ya guys. Rasanya kalau makan di luar enak banget ya, soalnya kalau masak di rumah aku tuh rasanya bosan masak masakan aku sendiri. Jangan tanyakan kita kemana, ini anak bayinya mana. Beginilah kegiatan kita kalau ada yang jagain si adik bayi. Jangan lupa minum dulu, soalnya pedes guys, enak banget, keasikan. Ini kita di warkop Daeng Sijah yang di jalan Saweri Gading. Ini tempat andalan kita. Setiap habis antar anak sekolah pasti kita singgah di sini, entah ngopi, entah makan sambil nyicip-nyicip kuenya. Pokoknya di sini enak banget dan harganya lumayan lah, tidak menguras kantong. Tuh lihat, gede banget ya. Potongan parunya dijamin kenyang. Mohon maaf ya pemirsa, ini si ibunya sambil ngetik-ngetik handphone, itu ada urusan. Oke, sudah habis, jangan lupa kita beres-beres, soalnya mau lanjut kopi. Aku gak suka kalau meja aku kotor. Ya, kita rapi-rapihin dulu ya guys. Habis itu, mari kita ngopi. Sampai jumpa lagi, bye-bye.